Ya, kickoff babak pertama telah dimulai, pemirsa. Saya Bambang Hariri akan memandu jalannya laga dengan jersey hijau adalah tuan rumah Persikabo 1973. Rian Kurnia kembali coba menyisir sisi kiri pertahanan Barito, mencari ruang untuk lepaskan umpan. Rian Kurnia kepada Dimas Derajat, tarik kembali dijauhkan, pemirsa. Mas Derajat kembali, masih Dimas, cukup tenang pada Bruno Dybala. Bruno Dybala menyisir kali ini, coba mencari sudut passing pada Rian Kurnia. Rian Kurnia umpan tarik dan hampir saja jadi gol pertama. Beruntung ada pemain bernama Muhammad Firly dari Barito Putra yang mampu menghalau bola. Kita saksikan sebuah umpan mendatar, umpan tarik yang coba mencari posisi dari Pedro Henrique, gagal diceploskan karena ada seorang pemain bertahan yang cukup. Hetzel, sebuah bola yang justru gagal dia kuasai. Rian Kurnia kali ini kerjasama. Rian Kurnia! Gol! Laskar Pajajaran mampu menggandakan kedudukan melalui kecepatan pemain yang sangat aktif sejak awal babak pertama. Umpan 1-2 dengan Dimas Derajat mampu diselesaikan dengan sangat fantastis oleh Rian Kurnia dan membawa Persikabo 1973 unggul 2-0 kali ini di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Ya tentu di kondisi seperti ini Barito Putra semakin tertekan. Ada pergerakan 3 lawan 3. Pergerakan pada Rian Kurnia terlalu jauh, sayang sekali. Upaya counter attack dari 3 pemain lokal Persikabo. Coba mulai serangan, pemirsa, melalui Bruno Dybala. Ada pergerakan dari Rian Kurnia. Rian Kurnia kali ini, oh cukup baik Rian Kurnia menerobos. Rian Kurnia! Dan masih bisa dimentahkan kali ini oleh Joko Ribowo. Harus dijegal, dan ini adalah cuplikan dari peluang Rian Kurnia. Pemain yang mampu menusuk melakukan cut in. Rizky Pora telah lakukan, pemirsa. Oh, Trisna Fadila cukup berani tadi keluar. Excel dicuri oleh mantan rekan timnya. Dan kali ini ada duel mantan pemain Sulut United. Menguasai jalannya bola. Hal ini Rian Kurnia. Sebuah kecepatan coba ditampilkan Rian. Namun ditutup oleh 2 orang pemain. Oh, cukup baik. Masih kerjasama 1-2. Namun dibaca oleh Yuswanto. Oh, luar biasa. 3 pemain dilewati oleh Lukas Gama. Umpan kepada Dimas Derajat. Dimas kepada Rian Kurnia. Rian Kurnia terlalu memaksakan, pemirsa. Sayang sekali. Serangan cepat yang digalang oleh Lukas Gama. Dimas Derajat menemukan Rian Kurnia di posisi yang cukup terbuka. Namun sayang di atas lapangan di mana kartu merah didapatkan oleh Excel. Kali ini Rian Kurnia, sebuah first touch yang sangat baik. Rian Kurnia dan oh, miss.